tertarik, Bu. Sekarang kita mau diajak mudik ini. Pulang kamu sama si Rama ini. Katanya semuanya harus dinaikin ini. Terpaksa pakai ini nih. Ya, yuk kita berangkat. Berarti semua mainannya dinaikin ya? Semuanya, Bu. Tidak ada yang boleh ketinggalan. Ya. Itu dulu trailnya. Naikin itu. Oh, iya. Aduh, sekarang semua dibawa pulang kampung itu. Ya, mainannya di sana itu semua. Itu naikin dulu. Ini truknya juga dibawa pulang kampung ini, kawan-kawan. Sekarang harus kita naikin semua ini. Hari ini si Rama pulang kampung ini, kawan-kawan. Naik ke sini aja ini. Taruh sini aja ya. Ya, taruh sana dah. Oke. Udah aku naikin ini. Oke, sekarang kita ke gudang dulu, Bo. Aku yang sedih sekarang ini. Si Rama pulang kampung. Ayo mundur, Bo. Ya. Terus. Yo. Udah. Mundur dulu. Terus, mundur dulu. Semua di bawah ini ya? Ya. Semuanya ini di bawah dah. Udah kesini itu truknya. Ya udah mau kesini. Cekat. Itu semua di bawah ya, Bo? Ya, semua katanya. Dan naikin ke truk aja. Sekarang mau pulang kampung ini si Rama. Semuanya di bawah ini. Mainannya aja. Sekarang kita naikin ini. Wah, ya ditumpuk aja. Wah, banyak sekali nih. Ini perjalanan jauh, ini kuat ya truknya? Ya kuat kayaknya. Udah semua, Be. Udah semua kayaknya ini. Ini motor balapnya ketinggalan, marah ya. Naikin. Duduk. Ayo, kita naik yuk. Sekarang kita ke rumah si Rama ini. Sekarang kita ke rumahnya si Rama ini. Oke, udah ya. Udah. Kita berangkat sekarang. Sama bosku, semuanya udah naik ini mainannya. Tidak ada yang tersisa kecuali sampahnya. Aduh, oke kawan-kawan, sekarang aku pulang kampung ini. Aku harus bawa perlengkapan semuanya ini. Sedih rasanya ini. Aku pulang kampung sekarang. Semuanya udah lengkap ya. Pakaian udah di tas, mainan udah diambilkan kawan. Sekarang tinggal berangkat ini. Oh iya, aku belum pamitan sama didik bayi ini. Aku harus pamitan sama dia ini. Aduh, sedih rasanya ini. Aku mau pulang kampung sekarang kan kawan. Koperku gimana ya? Oke, sekarang kita cari teman-temanku dulu. Rama, itu udah siap itu. Cepat. Koperku di mana? Kopermu masih diambilin. Cek dulu itu mainannya udah semua apa belum? Ya, aku cek dah. Truk-trukannya udah
gak sama motornya? Udah semua. Lihat itu. Wah, udah semuanya. Udah semuanya. Apa lagi kurang, Mama? Udah pas. Sekarang kamu bawa truknya juga ya pulang kampung ya? Iya, aku bawa truknya ini juga. Wah, jauh sekali, Rama. Kuat apa enggak ini? Harus ekstra kuat nih nyetirnya. Kamu pokoknya setir truk ini sampai di kampung ya. Pokoknya kamu enggak boleh nyerah. Iya deh, iya. Wah, harus kuat ini. Biasanya udah cukup apa enggak ini? Coba, Cek. Wah, segini. Nanti beliin nanti. Udah, nanti kita beliin bensinnya. Ah, oke lah kalau gitu. Aku harus pamitan sama dedek bayi dulu. Ya, pamitan lah, pamitan. Kita gak ikut ya. Kalau kamu pulang kampung. Terus yang jadi kernet siapa? Ya, siapa kayak suruh? Masa semua ikut pulang kampung? Ya, jangan semua pulang kampung. Kita di sini harus ada jaga rumahnya. Kalau semuanya pulang kampung, gimana dengan rumah ini? Ya, aku sama siapa dong? Kan biar ada ngawasin ini. Ren, coba dedek bayinya ambil dulu, Ren. Ya, aku ambil dah. Tunggu di sini ya. Makasih, dedek bayi. Kamu tinggal pulang kampung, Rama. Ya, mau gimana, gak? Aku harus pulang kampung. Pokoknya nanti aku di kampung pasti telepon kamu dah. Berapa lama kamu pulang kampung? Aku pulang kampung 2 bulan aja. Aduh, cukup lama juga aku di sana. Ya, nanti sama kamu nanti. Apa gini aja, Rama? Nanti aku sampai di kampung kamu, aku balik aja langsung. Terserah kamu dah. Kalau kamu memang bisa, sini ajak titip kayaknya, Ren. Ya, ini dia. Ah, dedek bayi, kamu mau ditinggal pulang kampung sama kakak Rama. Bilang dadah ya. Dadah. Halo. Cium dulu. Dedek bayi, saya di sini ya. Kakak Rama mau pulang kampung sekarang. Ya, dadah dulu. Dadah dulu. Nanti telepon aja sampai di sana, Rama. Kalau kamu udah pulang kampung. Sampai kampung. Ya, itu dah maksudku. Kamu siapkan ditinggal pulang kampung sama kakaknya. Pokoknya dedek bayi, nanti kalau sampai di rumah, kakak Rama telepon kamu ya. Kakak Rama mau pulang kampung ini. Kasihan Rama adiknya. Masa kamu tinggal pulang kampung sih? Ya mau gimana, Bi? Aku harus pulang kampung ini. Ya, dedek bayinya ini aku. Kasih jajan. Jangan nangis ya, kakak mau pulang kampung dulu ya. Dadah. Wah, mau dadah dia. Oke, kawan-kawan, aku pulang kampung dulu. Yuk, kita berangkat yuk. Yuk. Gimana? Yuk, naik. Luka. Kamu kan naik di mobilnya, kok di sini? Oh iya, aku mau naik di mobilku. Ya, aku mau naik di mobilnya. Dadah, dedek bayi, dadah. Dadah dulu. Oh, sedih dedek bayinya. Jangan sedih ya dedek bayi. Si Ramanya cuma 2 bulan aja. Jangan sedih nih dedek bayinya. Dadah, dedek bayi. Dadah. Ayo, berangkat. Iya. Dadah dulu, dadah. Duh, kasihan di bayi ini. Biasanya sama si Rama terus. Oke, kalian buntutin aku ya. Ya. Oke, guys, aku mau pulang kampung sekarang. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Aman ini. Kenapa-napa aku? Ini bawa truknya dulu. Oke. Kamu sama si Bebe aja berangkat kampungnya si Rama. Ya, kita berdua aja, Be. Oke, kita gas. Oke. Iya, kena. Aku naik dulu. Oke. Yuk, hati-hati ya. Kampung dulu ya, jaga rumahnya ya, Po, Ren. Ya, aman, aku jaga rumahmu, Rama. Ya, ini dedek bayi, aku yang ajak, Rama. Dadah dulu sama kakak Rama, dadah. Sedih kayaknya ini adiknya. Ya, oke, hati-hati di jalan ya, Rama. Terima kasih ya, kawan-kawan. Dadah. Cium dulu dedek bayi, cium. Kita pulang kampung dulu ya. Dadah, Rama. Oke, kita gas pulang kampung. Oke. Dadah dedek bayi. Dadah, Mi. Ya, benar. Sedih ya dedek bayi ya. Kalau Kak Rama udah pulang kampung itu. Aduh, kasihan dedek bayinya, Ren. Pasti ini nangis nanti, Po. Takutnya nanti malamnya nangis. Harus kita jaga dia. Ayo kita ajak yuk. Yuk. Jangan bersedih ya dedek bayi. Yuk, kita pulang. Sekarang aku pulang kampung nih. Kasihan sama dedek bayinya kan, Kwan. Sedih rasanya. Tapi aku harus pulang kampung nih. Pak Supir, cepet ya. Ya, Rama. Ini semuanya udah lengkap ya. Mudah-mudahan gak ada yang ketinggalan ini. Pulang ke Surabaya kan, Kwan? Mudah-mudahan dedek bayiku nggak nangis. Biasanya nangis, ya. Gimana ntar ini?
Salah jalan ya, Om? Ya, harus muter dulu ini, Rama. Oke, kanuan. Aku bersedih nih. Dedek bayi aku tinggalin pulang kampung. Semuanya udah lengkap ini, di tas juga. Ada buku, sama semuanya nih.